What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padila. Kita ada di Fastbreak dan sebelah kanan gue ada pemain dari Satya Wacana Salatiga, yaitu Cio Manuputty. Cio, apa kabar? Baik, thank you. Okay, Cio, gue ada sekitar 15 pertanyaan untuk lo, tapi sebelum mulai, gue penasaran nih. Sepatunya Clay Thompson nih? Oh bukan. Apa nih? Ini sepatunya sepatu Anta, cuman dia Dragon Ball, collab sama Dragon Ball gitu, ini yang versinya Goku. Ini emang suka Dragon Ball atau gimana pakai beli ini? Gue lebih tepatnya suka anime sih, hampir semua anime gue nonton. Biasanya favoritnya apa nih anime? Naruto? Oh Naruto sih emang bagus sih kayaknya. Yoi. Oke, sekarang kita mulai nih. Pertanyaan pertama, pemain NBA favorit? Stephen Curry. Yeah. Nah, ini pertanyaannya hilang nih. Sabar. Sepatu basket favorit? Nike apa? Ada yang spesifik? Kobe. Kobe ya. Hal terbaik tentang menjadi pemain profesional? Bisa kenal banyak orang sih. Kenal banyak orang ya. Terus hal teraneh yang pernah kamu tanda tangan untuk fans? HP kayaknya ya, casing HP. Oke, casing HP paling aneh tuh. Karena bisa hilang gitu kan, gua juga bingung kenapa ini perlu ditanda tangan. Oke, next. Selebriti yang lu taksir? Agatha Chelsea. Okay. Not bad. Celebrity crush lah ya. Okay, celebrity crush, not bad. Next, lagu favorit saat ini? Lagu lebih dari egoku, Mawar De Jong. Gua enggak tahu tuh lagu apa, gua enggak tahu. Galau. Oke, okay. Makanan favorit? Makanan favorit bakmi. Bakmi ayam apa nih? Bakmi bakso. Bakmi Medan gitu sih. Okay. Terus kalau bukan jadi pemain basket, Cio mau jadi apa? Main musik kayaknya. Main musik? Iya. Main apa biasanya? Alat apa? Gitar sih. Okay. Rekan setim yang paling lucu? Hengki. Kenapa tuh? Hengki kelakuannya paling konyol sama ketawanya. Kalau dia ketawa aja gue bisa ketawa. Maksiga! Haters! Ada Coke barusan lewat, jadi teriak-teriak dikit dia. Terus hal yang Cio suka lakukan kalau lagi kosong di Salatiga, kalau lagi nggak ada latihan? Main game, kok nggak nonton anime. Main game apa nih? Bisa PS apa? Main game HP sih, MOBA gitu. Okay. Terus kalau olahraga selain basket sukanya apa? Bulu tangkis kali ya. Karena dulu sempat latihan bulu tangkis juga. Adis ada gangguan dikit, Adis di depan. Terus, kalau ini kan kita lagi di Bandung nih. Hal yang Cio paling suka tentang Bandung apa? Suka udaranya dingin, adem, sama orangnya baik-baik banget, parah. Okay. Ramah banget. Ramah banget ya. Pemain IBL idola sepanjang masa? Sepanjang masa, Firmansyah. Dari Bandung dong. Dulu gue inget banget, gue pertama kali gue nonton bareng abang gue. Dia bawa gue ke Citra, terus waktu itu gue lupa Garuda ketemu siapa, cuman he's balling out there man. Jadi kayak, dan dia juga gak terlalu tinggi kan, tapi dia mainnya keren banget. Posisi sama nih ya? Posisinya sama, jadi gue ngedolain dia sih. Hal tersadis yang pernah dengar dari netizen? Tersadis ya? Waduh, gue gak pernah inget sih. Tapi banyak yang ngomong sadis-sadis kan ya? Iya, lumayan sih. Lumayan, terus terakhir tips untuk pemain muda nih yang ingin jadi pemain pro? Ya pasti latihan sih, jama sama yang penting lo harus suka dulu main basket kan. Kalau enggak nanti di tengah jalan lo setengah-setengah, nanti mulai capek, mulai apa, nanti lo berhenti. Kadang main basket tuh lo harus suka dulu, karena lo suka jadi nanti ada tantangan kayak apa lo juga harus tetap, lo pasti bakal jalanin. Lo harus suka dulu pertama. Iya. Punya hati men. Dua kali kemenangan ya di Bandung. Kuncinya apa nih? Apa ya, comeback stronger mungkin ya. Dari seri 1 kita came up short. Nah, tapi kita bareng-bareng semua punya satu tujuan, fokus dan belajar dari pembelajaran dari yang kemarin. Dan gua rasa itu sih kunci kemenangan, mentalitas tanding kali ya. Okay, siap. Cio, thank you for having me man. Thank you so much man for your time. Dan terima kasih udah mau diajak ikutan Fastbreak gini. Thank you Cio, sukses selalu. Sukses juga. Guys, jangan lupa semua untuk follow Cio dan support Cio ya di Instagram. So guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. We'll see you guys next video. Peace. See you.